PLT Gubernur. Makanya kita pilih. Saudara Lun, masa yang menamakan diri Gerakan Umat Bela Ulama yang tergabung dalam Ormas, OKP, Santri, dan Mahasiswa di Aceh, Jumat 23 Agustus petang melakukan aksi di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Aksi ini dilakukan untuk membela Ustadz Abdul Somad yang dilaporkan ke polisi karena dituding menistakan agama. Jadi kepada seluruh peserta yang sudah hadir, ya, assalamualaikum. Dalam orasinya, massa meminta pihak yang melaporkan Ustadz Abdul Somad ke polisi untuk segera mencabut laporannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakyat Aceh siap saat ini untuk menuntut daripada penyelenggara yang ada di Aceh untuk mengambil sikap terhadap pembelaan dia terhadap ulama yang dia yakini sebagai agama dia. Usai berorasi selama satu jam di depan Masjid Raya Baitur Rahman, peserta melanjutkan aksi ke kantor Gubernur Aceh. Mereka juga mendesak pemerintah Aceh segera menyatakan sikap terhadap kasus hukum yang menimpa Ustadz Abdul Somad. Tapi apa yang terjadi sekarang, kawan-kawan? Bahwasanya sudah lebih daripada 30 menit kita di sini. Selanjutnya adalah ulama. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV. Menyampaikan orasinya.